Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Prapaskah yang akan dimulai dengan Rabu Abu sebagai hari pertama dari masa Prapaskah yang kita ketahui sebagai 40 hari sebelum perayaan Paskah. GKI Kuitang sendiri akan melaksanakan ibadah Rabu Abu pada tanggal 17 Februari 2021 secara online. Ritus yang sangat lekat dalam liturgi Rabu Abu adalah penorehan abu di dahi sebagai tanda dari pertobatan, sekaligus sebagai tanda akan ketidakabadian dunia, serta tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Biasanya, abu ditorehkan di dahi umat oleh pendeta atau oleh umat sendiri dengan saling menorehkan. Saat ini, sehubungan dengan protokol kesehatan yang harus kita bersama patuhi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ritus penorehan abu tidak dapat dilakukan dengan cara seperti biasanya. Ibadah Rabu Abu tahun ini dilakukan di rumah masing-masing sehingga umat menorehkan abu di dahi sendiri secara mandiri. Hal ini mengingat bahwa penorehan abu bukanlah sakramen sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Penorehan abu dapat diikuti dari segala usia, dari anak-anak hingga lansia, baik yang sudah dibaptis sidi maupun yang belum dibaptis sidi. Saat umat menorehkan abu di dahinya, umat diajak untuk berkata, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Dalam pelaksanaannya, pendeta akan memandu umat untuk menorehkan abu di dahi masing-masing melalui tayangan ibadah Rabu Abu yang akan diikuti bersama melalui kanal YouTube GKI Kuitang. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan abu untuk melakukan ritus tersebut pada saat ibadah Rabu Abu dari rumah masing-masing, Panitia Masa Raya Paskah tahun ini menyediakan abu yang dapat diperoleh melalui kantor gereja GKI Kuitang pada jam kerja. Selain itu, anggota jemaat dan simpatisan dapat menghubungi serta memperoleh abu dari majelis lingkungan masing-masing. Waktu pengambilan abu dapat dilakukan mulai sejak hari Rabu 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2021. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati.